Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa ala manafi ulumi fi darina amin. Wa alam ketahui olehmu anna nisaba bainal hamdi wa syukri lugatan wa istilahan sitatun. Ketahui olehmu akan bahwasannya hubungan atau pertalian di antara hamd dan syukur itu secara bahasa dan istilah itu ada 6. Aduha yang pertama bainal amdil istilahi wa syukri lugawi, di antara hamd yang secara istilahi dan syukur secara lugawi. Panisbatu baina uma taraduhu, maka pertalian di antara keduanya adalah at-taraduh, sinonim. Wasaniha yang keduanya bainal amdaini, di antara dua hamd, dua pujian. Wasaniswa dan yang ketiganya adalah bainal lughawiyyaini, di antara dua lughah. Wa nisbatu fi hadzainil qismaini umumun khususun min wajhin, maka pertalian pada dua ini bagian adalah umum dan khusus dari satu wajah, satu jalan, satu sisi. Wa huwa dan yaitu ayajtam ya kullun min huma fi madatin, bahwa berkumpul oleh tiap-tiap dari keduanya pada satu unsur. Wa yanfaridu kullun min huma fi madatin ukhra, dan bersendiri oleh tiap-tiap dari keduanya pada satu unsur yang lainnya. Kita artikan satu unsur lah. Bisa juga kita artikan satu ya materi. Kama fi khotami adilin, sebagaimana pada lapas khotami adilin, cincin terbuat dari besi. Fayatamil amdani, maka berkumpul oleh dua pujian fisanai pada pujian bil lisani dengan lidah. Fi muqalbati fi muqabalatin ihsani, pada ya lawanan berbuat baik. Wa yanfaridul amdul lughawiyyu fi sana'i bil kalami fi ghairi muqabalatil ikrami, dan bersendiri oleh pujian yang bangsa lughawi pada pujian dengan kalam, pada bukan berlawanan kepada memuliakan. Wa yanfaridul amdul istilahiyyu, dan bersendiri oleh pujian yang bangsa istilah fil khidmati, dengan khidmat, fil khidmati dalam khidmat, bil a'dha'i dengan segala anggota tubuh, fi muqabalatil a'dha'i pada berhadapan atau lawanan memberi. Wa yajtami'u lughawiyani, dan berkumpul oleh dua bahasa, fis sana'i pada pujian, bil lughati dengan lughah, fi muqabalatil a'tiyati pada berlawanan pemberian. Wa yanfaridul amdul lughawiyyu fi sana'i bil fasahati fi ghairi muqabalatil mubahati, dan bersendiri oleh pujian yang bangsa lughawi pada pujian dengan fasaha pada bukan berlawanan pujian. Wa yanfaridu syukru, dan bersendiri syukur al-lughawiyyu yang bangsa lughawi fil amali pada amal, bil arkani dengan segala anggota tubuh, fi muqabalatil imtinani pada berlawanan, pada berhadapan, berlawanan, berhadapan sama aja maksudnya. Pemberian karunia, falhamdulugawiyu akhassu masdaron wa huwa lisanu, maka hamad yang bangsa lugawi itu lebih khusus tempat keluarnya, yaitu lidah, wa'dahu saja. Wa mutalikon, dan lebih umum muta'aliknya, hubungannya. Wa huwa ni'matu wa ghairu, yaitu nikmat dan lainnya. Walhamdul istilahi bil aksi ka syukri lugawi, hamad yang secara istilahi dengan kebalikannya seperti bersyukur yang mangsa lugawi. Li'annahu yakunu bil lisani wal janani wal arkani lakinna'u fi muqabalati ni'mati faqat, karena bahwasanya dia itu dengan lisan dan hati dan ruh dan anggota tubuh, akan tetapi dia itu pada berlawanan nikmat. Wa rabi'uha yang keempatnya baina syukri istilahi, di antara syukur istilahi wal amdi lugawi. Wa khamisuha yang kelimanya bainal istilahiyina, ya,
bainal istilahiyaini, di antara yang bangsa dua, yang bangsa istilahi. Wasa di suha, dua itu ya, syukur dan hamad. Wasa di suha yang keenamnya baina syukra ini, di antara dua syukur. Panisbatu fi hadzal aqsam salah satu umumun khususun mutlaqun. Maka hubungan pada ini bagian yang tiga itu ada umum khusus yang mutlak. Wa huwa, dan itu antajtam yaqulu bi maddatin wa yanfarida ahaduhuma bi maddatin ukhra kama bi syajari arakin wa wala aqsa. Dan itu berkumpul tiap-tiapnya pada satu unsur dan berbeda bersendiri oleh salah satunya pada unsur lain, sebagaimana pada pohon arak dan kebalikannya. Fatajtami ukulu'a fi syukril istilahi, maka berkumpul tiap-tiapnya itu pada syukur yang bangsa istilahi. Ketika didefinisin secara istilahi, maknanya sama. Li'anna akhassu minal jami'i, karena bahwasannya lebih khusus daripada sekaliannya. Kama qad arabta taswirahu fala yakunu masdaru ghairihi ka masdarihi, karena bahwasannya dia itu lebih khusus daripada sekaliannya. Sebagaimana engkau ketahui penggambarannya, maka tidaklah tempat terbit yang lainnya, tempat terbitnya, tempat keluarnya itu seperti tempat keluarnya yang lainnya, tempat keluarnya. Li'annahu labudda fi min sarfi jami'in ni'mati fi zamanin wahidin, karena bahwasannya enggak boleh enggak padanya daripada menggunakan seluruh nikmat pada satu masa. Wa yanfaridul jam hamdu alugawiyyu, bersendiri oleh hamd yang mangsa lugawi. Fistana'i bil lisani min ghairi muqabalatin ihsani, pada pujian dengan lidah daripada selain berhadapan dengan berbuat baik. Wa yanfaridul hamdu istilahiyyu, dan bersendiri hamad yang bangsa istilahi. Wa mislu asyukru lugawi, dan sepertinya itu adalah syukur yang bangsa lugawi. Fil mahabbati bil janani fi muqabalatin ihsani, pada pujian dengan hati, nah, cinta dengan hati, dan berhadapan dengan berbuat kebaikan, berlawanan dengan berbuat kebaikan. Berlawanan itu maksudnya apa? Membalas berbuat baik. Wala yanfaridu ahadu hadzaini anil akhari, tidak bersendiri satu daripada dua ini yang lain. Li'annahuma mutaradifani kama alimta, karena bahwa keduanya itu adalah sinonim sebagaimana yang telah engkau ketahui. Wallahu a'lam bishawab min ghoribil ittifaq.